Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar semuanya para subscriber-subscriber hari yang berada di seluruh dunia? Hari ini hari akan melakukan sesuatu hal yang luar biasa, ya, memasak cumi pete. Cumi bayam pete ini adalah satu-satu menu bokul pangeran. Dan ini sudah ada tersedia cuminya, ada petenya, ada cabenya juga, ada cabai yang besar, ada cabai giling. Ini ada yang giling sendiri tadi, jadi gilingnya nggak mau direcord, nggak ada record karena tidak mau memperlihatkan salah satu kelebihan dari sendirinya juga bisa mengulikkan. Kalau cumi ini hari langsung ambil di laut Asia Pasifik. Wow. Jadi cuminya ini jauh, tidak sembarang cumi. Ini cumi adalah cumi-cumi yang langka, pilihan-pilihan. Ini pilihan ya. Nah, kalau petenya ini, petenya langsung diimpor dari Cianjur, ya. Langsung dari pokoknya. Karena spesial untuk memasak menu yang sangat spesial ini. Cabai-cabainya ini. Ini cabai, bukan cabai biasa, ini cabai-cabaian yang bontir 3. Nah begitu ya, inilah menu. Ada daun jeruk juga ya. Ya begitulah ya, nanti mau masak salah satu menu dari bakul. Kalian mau penasaran kan melihat dari masakan gimana? Kita langsung ke kompor. Kita hidupkan dulu apinya. Alhamdulillah. Kita masukin minyaknya. Minyaknya segini, kira-kira tuh segini aja kali. Oh. Minyaknya jangan terlalu banyak ya. Oke, sepertinya minyaknya sudah panas. Sekarang kita masukin Bismillahirrahmanirrahim. Kita tunggu cabenya agak matang supaya aroma cabenya itu sedikit menghilang. Saya kalau udah memasak masakan hari ini, semuanya pasti bakal pincuk semangat. Tidak deh, bercanda. Cium kan aromanya, sampai kan lagi sambil aku mau batuk. Ke para penonton setia hari, setelah cabenya agak matang, kita masukin cuminya dulu, daun jeruknya nanti. Kita masukin cuminya. Oh. Setelah itu kita masukin petenya. Nah, ini petenya jangan dimasak dulu ya. Ini petenya nggak pakai kulit. Nah, masukin cumi dan petenya. Tuh. Salah. Lewat. Nah, seperti ini. Kalau suami cabenya, dan kita masukin daun jeruk. Masaknya kayak kungfu ya, lama-lama. Iya. Kalau ada salah-salah, mohon maaf ya. Ini cara hari. Kalau cara kalian, terserahlah kalian mau masak seperti apa. Inilah ini cara hari yang masak. Cara orang tuh beda-beda, ya. Ya banyak-banyak komen, oke? Okay? Astagfirullah. Aku masukin cabai bulat-bulat saya masukin guys, sorry ya guys,
jangan mohon ini jangan ditiru ya. Nah, Pak, ini gede-gedenya aja tadi. Sekarang kita mulai penggaraman. Kita masukin garam secukupnya. Oh, segini. Jangan banyak-banyak, nanti dikira mau kawin. Asin itu, kawin dikiranya. Penyedap rasanya sedikit. Tutup, iklan enak aja. Jadi, mau kayak iklannya. Gula sama gula. Kenapa pakai gula? Biar gurih, Kak. Oh, chef ya. Ini wangi cabenya nyeger banget. Sampai karena masakan itu selalu menusuk. Super fresh ya? Menusuk. Kalian cewek makan ini fresh banget. Kalau cewek makan ini enaknya sampai ke dinding rahim. Itu pada batuk-batuk semua. Oke nggak? Oke. Mau kawin. Oke, kalau makan pakai nasi ini oke. Oh, kalau pakai nasi aman ya. Aman, pakai nasi. Jadi makannya harus pakai nasi, jangan dimakan seperti ini aja. Oh, ini ada nih Pak, ini cumi asin. Harusnya garamnya dikit. Iya, sepertinya ini udah matang. Baiklah, kita matikan. Sekarang saatnya kita untuk plating. Asik. Luar biasa. Ini ini. Iya. Platingnya di situ. Rame ya rumahnya hari-hari ini. Iya, mau dilihatin nggak? Oh, iya. Di calon. Nggak estetik kali ya, kualitas di sini ya. Wangi kan? Wangi banget ini. Bener. Bener cuman keasinan. Jadilah cumi dayang pete ala Hari Putra.